Halo Baker semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian semuanya. Melanjutkan perjalanan saya dari Karawang menuju Jakarta, gimana saya harus melewati kota Bekasi dulu. Dan masih bersama Mas Chan, saya diantar sampai ibu kota. Dan saya tetap memilih night ride, karena kalau siang hari mungkin ya bisa macet dan juga panas. Kalau malam kan lumayan, kan lebih nggak terlalu macet juga. Dan untuk jarak tempuh dari kota Karawang menuju Jakarta memakan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Ya tergantung gasnya juga sih. Dan inilah pertama kali saya night ride di Jakarta. Seperti ini sih rasanya. Untuk tujuan pertama kali saya yaitu silaturahmi ke CB Ben Hill. Di sini saya masih tetap ditemani Mas Chan dan juga Racing Squad yang ada di Jakarta Utara. Selain ngejar sepinya, Jakarta itu emang asik kalau di malam hari. Kerap-kerip lampu di kota itu bagaikan bunga di pagi hari. Tidak lama kemudian, saya pun tiba di base camp CB Ben Hill. Aduh, stok kolur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, base camp CB Ben Hill. Ayo sangat-sangat kabeh iki ya. Udah saya nganyes ini. Pus. Eh. Piye? Jakarta wis mbok cekel. Aman. Golek-golek wedok ngono lho. Meneng. Dadi garangan. Kucing garangan, kucing garang. Jawan kan pokoke aku kan. Jakarta tuh. Madang kemarin gua udah ajarin itu loh. Mas Chan. Madang ne. Madang. Kalau Madang turu. Turu ne. Fil Jasati. Apa Jasati? Kayak wong Jawa gitu loh. Halo teman-teman semuanya. Mas. Alhamdulillah aku wis tekan nang gone omahe sapa sing penyanyi sing ngene lho Mas JKT48 ngono. Aku wis nang kene, omahe nang ngguri kene. Di saya sudah
kumpul sama teman-teman di PAK Wong Jowo. Cuma iki long, citok iki long. Jawa Utara, guys. Jawa Utara. Jawa Utara. Sunda. Jawa Utara. Jawa Utara. Oke, Wong Jowo, aku mau diterima secan dari apa? Karawang. Karawang, Mas. Terus nyampe Jakarta. Oh, Jakarta Pusat ini, Mas. Pusat, pusat apa? Jakarta. Jakarta Pusat. Jakarta. Oh iya sih, Jakarta Pusat berarti pusatnya Jakarta. Alhamdulillah lagi saya dapat aset lagi, Mas ya. Aset yang tidak akan pernah tergantikan seumur hidup. Betul. Yaitu apa? Seduluran. Masuk. Oke. Wong Jowo. Ki ono sing gak ketok wong ngertuk peteng. Mangedeng nih. Lah kenten apa iki? Ayo. Sat-sat. Ayo sat-sat, Mas ya. Dongane Mas sampai, Mas. Bah, aku rasa ndungu ya. Monggo, Mas. Yang paling tua. Ayo pimpin yang kemarin udah ajarin itu loh. Ayo Mas Gondrong kae lo. Mas Gondrong, aku ya Gondrong ya. Gondrong nanggung Gondrong. Beh. Gondrong nanggung sama mantan Gondrong. Siapa? Siap, nah, alhamdulillah. Keren sing pojok kene, ngene Mas. Jakarta los, Masku. Kon ora kuat kene, kosong lho. Los. Yo ngene iki lho ibu kota. Padha ambek ibu tiri yo. Gak podo, Bosku. Pati ketiga. Siap salam. Sedang berusaha. Bah. Gampang ceket, Lur. Tidak mampu bergerak. Setelah beberapa jam sambil bersantai ria, ngobrol-ngobrol, dan bahkan juga sempat makan bareng semuanya. Beh, SKMCB, Benhil, Benhil kok? Bendungan Hilir. Oh, Bendungan Hilir. Iki opo gini? Kira-kira video. Oh iya. Benar. Halo, guys. Guys. Oke. Okay. Lanjutkan perjalanan Monasku menuju Mama apa? Mama City. Menuju Mama City kok. Menuju Gelora Bung Karno apa? Terus GBK. Kolong Semanggi. HI Monas. Oke. Okay. Gas tipis-tipis. Mana jalannya? Oke, Lur, saatnya muter-muter ke Jakarta sih. Sik tak pamitan sih. Heh, wis. Eh, aku tak budal ya. Wis ning kene ya. Yo, jogon warunge. Oke. Dah. Aku tak berangkat ya. Wis ning kene. Nanti situ ya.
GBK. Mantap. Jam telu kurang sedikit. Jakarta belum tidur. Yuk. Dan untuk tujuan selanjutnya yaitu Bundaran HI dan Monas. Dan di sana sudah ditunggu Mas Imam Syafi'i. Halo semuanya. Halo balik. Gak kesel balik. Tolong Pak Tong ajak ngobrol piye. Sacet Mas. Yuk. Selamat datang. Jalan yang baik.
mau diwangsul gaspol. Jarang-jarang nih kene iki. Bersama Racing Squad dari Jawa Timur. Racing Squad ya. Ditunggu ning pare. Sater bolo. Aduh. Kayak melorot deh. Ini lembu surau sekan gini. Pokoknya Jakarta belum tidur. Alhamdulillah. Mas. Nggih, alhamdulillah. Gimana? Halo Lur, selamat pagi lagi. Masih di Jakarta. Tadi saya habis muter-muter alhamdulillah. Tambah telur nih Lur. Sudah nyampe di Mama kota. City. Mama kota. Mama City kok. Beberapa jam ngobrol santai di daerah ibu kota. Saatnya pulang karena waktunya sudah pagi. Di mana saya harus istirahat dan capek mulai kerasa. Sudah angin. Sehari semalam rasanya nggak cukup untuk mengitari Jakarta dan nyambangi dulur-dulur yang ada di Jakarta semuanya.
Kebetulan saya juga berterima kasih sama Mas Pablo yang punya lapak warisan kolot. Lapak warisan kolot, dia orangnya kolot. Jadinya ya terima kasih saya udah bermalam di sini. Ya sama-sama. Ini di mana ini? Daerahnya daerah apa? Jakarta Selatan, Kemandoran 1. Kemandoran 1. Perbatasan Jakarta Barat. Ternyata Mas Pablo juga ini. Apa tuh? Tukang apa? Koleksi besi tua yang modern ya, kan ya. Iseng lah maksudnya. Iseng ya, berarti sama kalau saya. Kalau ada yang minat ya monggo. Gabut nih jadinya. Jadi saya akan melanjutkan perjalanan lagi nanti malam ke Anyer. Tapi nanti ke tempat siapa ini? CB Tomang dulu. Oh, ke CB Tomang. Jakarta Utara ya? Jakarta Barat. Mana Jakarta Barat? Jakarta Barat. Kita ke sana sambil silaturahmi lagi. Ah, betul.